ini dia mainan satu set Two Kids alat pertukangan anak. Nah, kita bongkar saja ya. Isi dalamnya dapat apa aja sih? Ta-da! Nah, kita bongkar satu persatu. Ada dapat topi, topi tukang, alat pertukangan ya. Topinya seperti ini. Bahannya plastik semuanya ya, aman. Nah, topinya ini diameternya ini 17 cm. Jadi pas banget ya untuk dipakai anak-anak umur dari 3, 4, 5 tahun cukup ya dengan palas dengan diameter 17 cm. Seperti ini dan pinggir-pinggirnya aman ya, tidak tajam. Jadi bunda, bapak-bapak nggak perlu khawatir untuk dipakaikan di kepala anak seperti ini. Oke, lanjut. Ada dapat apa lagi sih? Ada dapat gergaji ya. Gergajinya ini tingginya ini 19 cm. Cukup besar ya, tidak kecil ya untuk ukuran 19 cm ya. Dan untuk tangnya ini, panjangnya ini 14 cm. Warnanya menarik ya, semuanya ya. Lalu ada dapat kapak. Nah, kapaknya ini tingginya 16 cm. Warna-warna yang berwarna-warni cukup menarik buat anak, sangat menarik. Lalu ada dapat penggaris little L. Seperti ini. Oke, lalu ada dapat kunci Inggris. Nah, lalu ada dapat obeng. Nah, ini obengnya. Lalu ada dapat, nah, ada dapat dua macam tang ya. Nah, ini tangnya ini ada tang potong. Nah, ini tang potong dia bisa dibuka seperti ini ya. Nah, bisa dimainkan ya. Tingginya 14 cm dan juga tang ini juga bisa dibuka tutup seperti ini dimainkan. Juga tingginya sama 14 cm. Lalu ada dapat, nah ini tempat untuk bautnya ya. Ada tempat baut. Lalu ada dapat kita lihat lagi, ada dapat baut-bautnya juga ya. Nah, ada dapat bautnya seperti ini. Ya, ada dapat baut-bautnya yang juga bisa dimasukkan. Itu. Lalu ada dapat paku. Wah, cukup komplit ya untuk alat pertukangannya ya. Nah, ini yang paling menarik ya. Ini ada dapat tali pinggang. Wow, cukup panjang loh tali pinggangnya loh. Nah, tali pinggang ini fungsinya nanti untuk menaruh peralatan-peralatan pertukangan tools anak. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak tuh jadi sebagai edukasi ya pada anak ya. Oh, alat pertukangan seperti ini ya, tali pinggangnya bisa untuk menyimpan-nyimpan alat-alat seperti ini ya. Nah, dengan cara kita pasangkan dahulu ya, tali pinggangnya harus kita pasang. Nah, setelah dipasang ini, tali pinggangnya ini nanti panjang ini akan menjadi 80 cm. Wow. Tinggi sekali ya. 80 cm. Wow. Wow ya. Nah, dari sini ke sini menjadi 80 cm. Nah, ini bisa kita pasangkan ke bagian. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, nanti kita tinggal kencangkan, bisa dipasangkan ke pinggang anak. Seperti itu ya mainannya ya. Jadi tinggal dimasukkan semua peralatan-peralatan tool kits-nya ke dalam tali pinggangnya seperti itu. Nah, kita kencangkan. Lalu kita masukkan ke pinggang anak. Tinggal kita atur ya elastisitasnya seperti itu ya. Tinggal kita masukkan semuanya ke dalam tali pinggangnya. Semuanya bahannya plastik, aman untuk anak. Jadi tidak perlu khawatir. Kita masukkan semuanya seperti ini contohnya. Nah, ini lubangnya kita sesuaikan dengan besarnya dari si tool kitsnya ya. Misalnya seperti ini gergaji cocoknya di sini. Nanti ini cocoknya di mana, kita sesuaikan dengan size-size dari lubang-lubang tali pinggang ini ya. Nah, seperti itu. Cakep sekali ya bun ya. Untuk permainan tali pinggang tools kitnya seperti ini. Nah, cocok banget ya. Juga untuk dijadikan hadiah.
untuk permainan edukasi anak, motorik anak, jadi pengenalan anak akan alat-alat pertukangan. Sangat seru ya. Oke. Nah, kalau mau cek koleksi lengkap mainan Pup Kids lainnya, langsung aja yuk kunjungin toko saya di Shopee di ISB underscore dan Tokopedia ku di ISB serta Instagramku di ISBilan. Yeah!